Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wira Utami dari Prodi Teknik Kimia NIM 2031910013. Sini saya akan menjelaskan terkait ujian akhir semester untuk mata kuliah Operasi Teknik Kimia 3. Soal yang pertama yaitu ada ekstraksi. Soalnya, umpan sebesar 800 kg per jam yang mengandung 30% berat asam asetat, sisanya air diekstraksi menggunakan isopropil ether murni 1.800 kg per jam dalam suatu sistem counter current multistage. Diinginkan konsentrasi asam asetat dalam fase rafinat mengandung 5% berat asam asetat. Yang A, hitung komposisi dan laju aliran ekstrak dan rafinat. Kemudian, yang B, berapa stage ideal yang dibutuhkan. Di sini ada keterangan untuk data kesetimbangan dapat dilihat di buku Jean Coplis tabel A.3 strip 24. Kemudian dijawab, yang pertama diketahui L0-nya sebesar 800 kg per jam, XA 0,3, XBC 0,7, VN plus 1 sebesar 1.800 kg per jam, XAN sebesar 0,05, XBN 0,95, YN plus 1-nya 0, YA-nya 0 maksud saya, YB-nya 0, kemudian YC-nya 1. Nah, di sini terdapat data dari water layer dan isopropyl layer. Kemudian dari data tersebut itu dibuat grafik. Dari grafik tersebut didapatkan nilai XCM melalui rumus L0 kali XC0 plus VN plus 1 kali YCN plus 1 per L0 kali L0 plus VN plus 1 dikalikan Y. Didapatkan nilai XCM sebesar 0,69231. Kemudian untuk nilai XAN-nya didapatkan dari L0 kali XA0 plus VN plus 1 kali YAN plus 1 per L0 plus VN plus 1 kalikan X. Kemudian didapatkan hasil nilai XAN sebesar 0,09231. Dan juga didapatkan dari grafik nilai XCF plus 1 sama dengan 0,11. Dan nilai XAV plus 1-nya ini 0,85. Kemudian perhitungan rate massal flow-nya L0 plus VN plus 1 sama dengan V1 plus LN, didapatkan persamaan V1 sama dengan 2600 min LN persamaan 1. Kemudian rate massal komponennya L0 kali XC0 plus VN plus 1 kali YCN plus 1 sama dengan LN kali XAV plus 1 plus V1 kali XCV plus 1, didapatkan persamaan 2 yaitu 0 plus 1800 sama dengan 0,011 LN plus 0,85 V1. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 ini dieliminasi, yang mana LN plus V1 sama dengan 2600, 0,11 LN plus 0,85 V1 sama dengan 1800.